Kehidupan rumah tangga pesepak bola Pratama Arhan dan Aziza Salsa terus menarik perhatian. Meski telah menikah sejak Agustus lalu, momen romantis keduanya tak henti jadi perbincangan. Ada saja momen manis keduanya yang beredar dan menjadi viral. Pasalnya, tak sedikit dari netizen yang mengidolakan pasangan yang disebut-sebut couple goals ini. Seperti baru-baru ini, beredar video Aziza Salsa yang tengah menjahili sang suami Pratama Arhan. Video yang diunggah oleh Arhan melalui Instagram story-nya itu ramai dibagikan kembali oleh para penggemar di media sosial. Dalam postingan itu, tampak Arhan tengah bersantai di ranjang ditemani sang istri. Namun, dirinya malah dibuat salting dengan tingkah jahil Aziza Salsa. Selebgram cantik itu iseng menunjukkan foto lawas Pratama Arhan saat masih remaja. Lucunya, ia memanggil sang suami dengan sebutan Brondong karena terlihat begitu muda dan kurus di dalam foto tersebut. Pemain timnas itu pun hanya bisa tersenyum malu-malu mendengar ucapan istri tercinta. Ganteng banget ya, Wilber. Masya Allah, anak kecil. Pesona Brondong, cok. Lantas saja, momen menggemaskan Arhan dan Aziza ini menuai sorotan netizen. Mereka menyebut keduanya sangat random dan iseng terhadap satu sama lain. Tak sedikit pula yang ikutan senyum-senyum sendiri dengan interaksi manis pasangan tersebut. Ada-ada saja ya tingkah pasangan muda satu ini. Gimana menurutmu Sobat Brilio? Tulis di kolom komentar.